the North Sulawesi. Akan kita adakan di tanggal 25 Juni tahun 2022 ini. Ini adalah merupakan event sepeda yang cukup besar. Kita lakukan secara nasional, di mana menempuh jarak kurang lebih 170 km. Manado, Amurang, Amurang Modo Inding, dan Modo Inding kota-kota Mubagu. Sehingga kita menamakan event ini adalah event Tour de North Sulawesi. Dari panitia pada saat ini adalah sudah mencapai 99%. Dalam arti dari persiapan venue, persiapan rute, persiapan titik start, checkpoint, finish itu sudah maksimal. Hanya kita sekarang lagi tinggal melengkapi beberapa finishing touch seperti pengawalan marshal, dan kebetulan pas ini kami akan briefing untuk semua marshal. Jadi intinya semua dari persiapan, dari media, publikasi, dari jersey, dari rute, dari persiapan fisik tim bersama Bang Sebuah Cycling Club yang diketuai oleh Bapak Clifford Tunumbulu. Itu sudah maksimal sampai saat ini, dan beberapa baliho juga sudah dipasang pada saat ini, baliho yang dimasukkan di lapangan. Pesertanya dari Malaysia, dari Riau, Pekanbaru, Jawa, Jakarta, Bogor, Pulau Jawa sebagian, Kalimantan, dan pada Bumi Sulawesi pertama. Untuk kategorinya Pak, ada berapa kategori Pak? Kategori kita ada untuk men ada 4, dan 4 men ada 4, 16 sampai 29 tahun, 30 sampai 40, 45 up, dan woman open, serta non-competition. Atau tour ya Pak? Tour, karena mereka banyak juga yang hanya challenge untuk